Oke, akhirnya yang ditunggu-tunggu Tantos Momen datang juga. Ini adalah dokumen penting katanya. Dokumen penting ini isinya adalah SIM, yaitu perpanjangan SIM online yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi, sekarang sudah sampai di tangan saya perpanjangan SIM online. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk bisa SIM-nya secara fisik terkirim ke rumah kita ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ya. 2 minggu dari kita proses perpanjangan SIM di rumah itu ya. Jadi kita perpanjangan sampai barangnya sampai rumah saya ya. Ini sekitar 2 minggu guys. Nah, prosesnya itu saya sarankan kalian 90 hari ya. 90 hari dari waktu masa aktif kalian berakhir. Jadi misalkan kayak saya ini tanggal berapa kemarin ya? Masa berlakunya habis tanggal 13 Maret misalkan. Berarti 90 hari sebelum tanggal 13 Maret itu kalian bisa perpanjang SIM. Jangan lebih dari itu karena apa? Nanti prosesnya malah lama atau mungkin tidak dilayani. Nah, paling mepet itu kalau menurut saya dan pengalaman saya itu 2 hari sebelum hari H SIM kalian mati. Nah, itu baru bisa dilakukan proses perpanjangan online. Karena apa? Karena kita juga butuh waktu untuk mengerjakan soal-soal yang kemarin, video saya yang kemarin. Kalian bisa cek video saya di deskripsi atau di sini. Nah, untuk biayanya, rincian biayanya berapa sih sampai akhirnya kita mendapatkan SIM baru? Ya, maksudnya SIM baru ini SIM yang telah kita perpanjang, bukan bikin baru, bukan. Tapi berapa biaya yang kita butuhkan untuk perpanjang SIM online sampai datang ke rumah kita? Jadi rinciannya ada di samping saya ini. Seginilah total kita jika perpanjang lewat online. Keuntungannya kita nggak perlu ke Satpas, kita nggak perlu keluar rumah ya. Soalnya apa? Selain mungkin kita ini juga kerja ya, di hari-hari Senin sampai Sabtu ini kita kerja, jadi nggak ada waktu untuk perpanjang SIM. Akhirnya SIM online ini berfungsi atau berguna sekali untuk kita ya. Dan biayanya ini relatif lebih murah. Karena apa? Kalau kita mungkin keluar sendiri ya, kita perpanjang sendiri, itu kita kan butuh bensin guys. Kita butuh bensin, kita butuh es teh minimal ya. Kita butuh pecel untuk sarapan karena antri di sana juga biasanya sampai siang. Jadi ya akan biayanya membengkak. Tapi kalau SIM online ini lebih murah. Kita tinggal di rumah mengerjakan soal-soalnya, mungkin bikin kopi saja di rumah, nyemil di rumah tanpa mengeluarkan bensin, tanpa berkeringat ya. Ini lebih murah. Nah, untuk caranya silakan kalian lihat video saya, di deskripsi ada link video saya kemarin, kalian bisa contoh sampai akhirnya SIM-nya datang. Nah, sekarang kita buka untuk dokumen pentingnya ini guys. Dokumen pentingnya ini kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, isinya apa sih? Pasti banyak yang kepo ya. Kepo, kalian kepo. Nih, isinya seperti ini guys. Nih, Korps Lalu Lintas Polri. Oke, nah ini kita buka. Wah, ini segelnya seperti ini guys. Segelnya seperti ini. Oke, kita buka. Nah, cara SIM-nya nyelempit di sini, guys. SIM-nya nyelempit. Oke. Nah, nggak ada pemberitahuan lagi, hanya selamat, congratulations. Seperti ini ya. Nah, kita lihat SIM yang baru ini. Apakah tanggalnya ini tanggal yang kemarin banyak yang tanya ya, Bang, ini tanggal yang dimasukkan nanti apakah muncul di sini juga tetap tahun 2024? Oh tidak, di sini masa berlakunya saya sampai 14 Maret 2029. Jadi tetap dihitung 5 tahun setelah kita melakukan perpanjangan.
Itu ya. Dan ini yang jelas untuk RT RW ini biasanya tersingkat, tapi ternyata di sini ditulisnya tetap komplit, guys. Dusun, RT RW, desa, kabupaten, dan seterusnya. Ini ternyata juga komplit, meskipun di aplikasi tidak komplit sepertinya, tapi ternyata di sini komplit. Nah, bagi kalian yang mungkin SIM-nya mau habis ya, SIM-nya mau habis, terus bingung ya, bingung karena kerja, apalagi di luar daerah, ini tetap bisa dikerjakan, guys. Tetap bisa dikerjakan. Kalian bisa mengerjakan dimanapun, meskipun kalian misalkan dari Jawa Timur, terus sekarang kerja di Jawa Tengah, tapi pengen perpanjang, daripada pulang lagi ke Jawa Timur, kalian bisa perpanjang di Jawa Tengah. Karena apa? Karena sudah online, satu Indonesia bisa mengerjakan ini. Kecuali satpas-satpas yang memang belum siap. Saran saya, kalian menggunakan satpas terdekat di tempat tinggal kalian sekarang. Contohnya, milik saya ini diterbitkan oleh dari Kepatian Tulungagung. Nah, ini satpas yang menerbitkan adalah Satpas Tulungagung, guys. Meskipun kemarin ya, kalau kalian lihat video saya, video perpanjangan SIM online, di sana saya ini untuk apa ya, kesehatannya ini pakai yang Jakarta Pusat. Ya, tetapi untuk satpasnya saya pilih yang terdekat, yaitu Tulungagung. Kalau kalian mungkin berada di luar alamat asli kalian, alias kalian kerja keluar daerah, ini kalian bisa menggunakan satpas terdekat di tempat kerja kalian. Ini bisa diterbitkan di sana kalau satpasnya sudah ready. Kalau satpasnya belum ready, di paling dekat agak jauhan dikit, bisa, guys, bisa, kalian bisa mencobanya. Oke, nah seperti ini pengalaman saya, dalam waktu 2 minggu ini diantar sampai rumah kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Kan kemarin masa aktifnya sampai tanggal 13 bulan 3 misalnya. Tanggal 13 bulan 3 SIM saya sudah akhir ya. Berarti tanggal 14 sudah mati. Nah, sedangkan barang ini belum sampai ke tangan kita. Kalau kita di jalan ada razia, ada apa ya? Ya razia lah ya, ada razia polisi. Menunjukkan SIM STNK dan kita tidak bisa menunjukkan yang masih hidup SIM-nya, ini bagaimana? Tenang, guys, tenang. Karena apa? Kalian bisa buka aplikasinya, lalu kalian buka di riwayat, kalian tunjukkan kepada Pak Polisi yang akan menilang kalian, kalian kasih tunjuk di HP kalian. Ini loh, Pak, saya sudah proses perpanjangan SIM online. Progres saya sudah 60%. Ini berarti SIM saya sudah dikerjakan, tinggal saya menunggu waktunya SIM saya ini diantar ke rumah saya. Jadi saya menggunakan SIM online di aplikasi Korlantas Polri di HP kalian itu. Bisa, nggak apa-apa, boleh. Nah, jadi untuk persentasenya kalian bisa tunjukkan. Nah, untuk persentase aman itu di persentase berapa sih? Kalau menurut saya 60% itu kalian sudah aman. Kalau masih 40%, ini masih was-was, guys. Bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil. Kalau persentasenya sudah 60%, itu berarti sudah dikerjakan. Tinggal menunggu waktunya, dikerjakan sampai diterima oleh Pak Pos. Karena ini tadi yang mengerjakan adalah, yang mengirimkan adalah Pak Pos ya. Nih, Pos aja. Jadi ini yang nganter Pak Pos. Diantar sampai rumah kita. Memang ada biaya ongkirnya sih, tapi sudah include ketika kita mengerjakan di aplikasi waktu itu. Jadi kita nggak bayar lagi ke Pak Pos, sudah bayar di awal ya. Jadi mudah banget ketika kalian perpanjang SIM online. Silahkan lihat video saya di deskripsi untuk lebih jelasnya kalian perpanjang SIM online. Selamat mencoba dan semoga berhasil.